Welcome to Hamizan Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Assalamualaikum. Hai semua, welcome to Hamizan Channel. Hari ni aku nak sambung video yang lepas berkenaan dengan nak try aiskrim gula apung tu. So hari ni insyaAllah aku akan try makan aiskrim gula apung dan aku akan review. So kita dah nak sampai di tempat tu. Harap orang tak ramai lah hari ni, sebab sekarang ni dah MCO 2.0 orang cakap di sekitar Kuala Lumpur, Selangor. Dan harap tak ada apa-apa, tak ramai lah yang datang. Okay guys, stay tuned. Okay guys, dia punya ni tak berapa ramai sangat, ada 2-3 orang je. So aku harap sempat lah nak beli. Dengan cuaca panas ni, aduh, parking tak ada pula sekitar ni. So aku dah sampai kat tempat yang aku tunjuk hari tu, dan cuaca agak panas guys. Okay, jom kita pergi beli bar aiskrim tu. Okay, nanti kita review sikit apa yang best pasal aiskrim ni. Okay, aku dah beli dah dia, ni aiskrim gula apung ni. So dia ada topping dia. Sekejap kita buka, dia melekat guys. Okay, aku dah beli dah Q aiskrim gula apung. Aku order yang special punya. Dia ada yang lagi satu yang dia akan letak honeycomb yang macam Shuaib punya tu, tapi yang specialnya ni gula apung punya ni lah, flavor lah aiskrim dia, bukan vanilla. Gula apung tu dia dia dapat daripada pokok apung yang ada di Sarawak. So aiskrim gula apung ni famous dekat Sarawak lah guys. Sepatutnya dia ada roll sampai atas, tapi sebab dia dah tutup, so dia jadi penyek macam ni lah kan. So aku letak tadi, aku nak tambah topping mini crunch dengan apa ni, mini cornflake. Lepas tu dia ada sikit ni flavor ni gula apung dia yang kuning-kuning ni, dia punya gula apung. So dekat dalam ni ada cornflake dan satu layer lagi aiskrim dia. So jom kita try. So dia konsep dia lebih kurang macam, aduh, lebih kurang macam Shuaib punya tu, ada cornflake dan ni, cuma dia aiskrim dia daripada gula apung lah. Dia adalah gula apung yang dimix dengan vanila yang aku rasa lah. So dia rasa dia sangat best dan korang patut try lah. Yang berdekatan dengan Gombak Batu Cave, korang boleh pergi ke aiskrim gula apung Q, aiskrim gula apung lah guys. So ni korang boleh cari dekat dalam west macam aku cakap yang dekat video lepas. So korang boleh try. Rasa dia tak manis sangat dan okey lah. Nice. Siapa yang pernah try, jom komen kat bawah. Suka untuk like, komen, subscribe serta share video ni supaya lebih ramai yang tahu tempat
tempat aiskrim ni yang dan kita boleh support local brands kita sebab waktu MCO ni banyak perniagaan yang terjejas. So salah satu caranya kita support lah kita punya local. Okay, jelas. So aiskrim yang aku beli tadi harga dia adalah RM8. Dia ada banyak kategori. Dia ada medium, large, special dan yang satu lagi adalah special yang dia letak honeycomb macam punya tu. Cuma beza dia ada honeycomb lah, dia akan jadi manis sikit lah aku rasa. So yang honeycomb tu harga dia RM13. So aku akan letak dia punya contoh yang honeycomb tu dekat bawah ni nanti. Dan korang boleh lah nak try datang ke tempat tu. Nah, aku nak cakap lebih pun tak boleh sebab lain orang lain rasa, lain orang lain pendapat. So guys, support kita punya local peniaga-peniaga local. Okay, assalamualaikum guys. See you the next video. Okay, bye.